aku bersama Sang Diva di panggung megah GX Pop Convention Center Dentet. Aku akan tampil di konser semesta Mimi Krisdayanti Sabtu 5 Agustus 2023 dan nantikan kolaborasi aku bersama Sang Diva di... Satu hari menjelang konser terakbar semesta Lesti Kejora dan Krisdayanti akan digelar, antrian pembelian tiket mulai nampak hari ini. Begitu antusiasnya warga masyarakat dalam menantikan konser spesial, membuat bulu kuduk merinding seketika pasalnya. Sebuah kejadian langka yang terjadi hari ini di saat gladi resik dan persiapan acara konser yang bikin semua orang tak percaya kalau ini bakal pecah dan meriah. Dalam video singkat yang tak sengaja beredar bikin semua orang takjub hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Besok, Sabtu 5 Agustus 2023, Krisdayanti dan Lesti Kejora akan tampil di konser semesta bersama Erwin Gutawa Orkestra. Penampilan dari Lesti Kejora dan Krisdayanti di atas panggung ini digelar di G-Expo Convention Center Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam konser semesta ini, dimeriahkan dengan 5 penyanyi tambahan. Dua di antaranya adalah anak Krisdayanti, Aurel Hermansyah dan Amora Lemos. Satu hari menjelang acara konser, ada sebuah kejadian menarik yang beredar hari ini. Dalam konser semesta ini, Lesti Kejora menyiapkan 3 mikrofon yang spesial. Tapi ada 3 mikrofon. Alasan Lesti Kejora menyiapkan sampai 3 mikrofon untuk menghindari alasan teknis. Menariknya, 3 dari mikrofon itu salah satunya berwarna pink dan putih yang jadi mic utama, sedangkan 2 cadangan. Untuk mendapatkan 3 mikrofon itu tidaklah mudah. Lesti Kejora harus order terlebih dahulu sampai 3 bulan karena untuk 1 mikrofon Lesti Kejora setara dengan harga 1 unit rumah Rp455 juta. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Memang udah begitu dari sananya, karena mic itu kan harus pre-order kadang antri, jadi masih nunggu kayak 3 bulan, ucapnya ketika ditemui di sela latihannya di Nyiageng Serang Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Agustus 2023. Diakui oleh Lesti Kejora, mikrofon tersebut memiliki kelebihan yang membuat suara menjadi bagus. Kelebihannya, suaranya jadi lebih bagus, bulat dan padat, katanya. Bukan itu saja, mikrofon yang dimilikinya di konser ini karena nantinya dalam konser tersebut akan didukung dengan teknologi canggih. Yang putih adalah pemberian dari Rizky Billar yang ditaksir seharga Rp455 juta. Iya kan, teknologi dalam konser ini keren ya, pastinya ada keinginan suara kita lebih disupport teknologi. Tapi balik lagi, harus ada kerjasama dengan semua pengisi acara termasuk pengiringnya, ungkapnya. Menurut Lesti Kejora, jika tak ada kerjasama, maka penampilannya akan biasa saja meski dirinya menggunakan mikrofon yang mahal. Ya, harus kerjasama juga. Apapun mic-nya, kalau semua unsur nggak ada kerjasamanya, kan sama aja. Kalau kita optimalkan itu di panggung dengan kualitas engineer yang baik, suaranya pun ikut kedorong lebih baik lagi, terangnya. Lesti Kejora meminta doa agar konser semesta yang akan digelar nanti di akhir pekan berjalan dengan sukses sebagai tanda dirinya tetap eksis bermusik dalam beberapa tahun ini. Minta doanya saja semoga berjalan dengan lancar konser ini karena ini spesial sekali, ujar Lesti Kejora. Kejadian langka juga terjadi hari ini di saat antrian pembelian tiket yang mulai nampak melebar luas sampai ke bahu jalan. Begitu antusiasnya dari warga masyarakat dalam membeli tiket konser yang spesial untuk menonton pertunjukan dari Lesti Kejora ini membuat bulu kuduk merinding. Inilah momen spesial yang dinanti-nantikan oleh para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama dari penggemar Krisdayanti dalam pertunjukan konser semesta yang akan ditampilkan pada Sabtu 5 Agustus 2023 esok hari.
dengan alasan ingin menggait langsung Lesti Kejora hadir di panggung mewah itu. Hal itu diketahui lantaran kepopuleran dari Lesti Kejora hari ini disebut-sebut lantaran karena sederetan prestasi yang diraihnya. Makanya, banyak saja penyanyi-penyanyi lain itu ingin berduet secara langsung dengan Lesti Kejora. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Krisdayanti mendapatkan kesempatan untuk berduet langsung dengan Lesti Kejora dalam konser Semesta. Ada 5 tamu yang akan mengisi konser itu, antara lain 2 putrinya yakninya Aurel Hermansyah dan Amora Lemos, kemudian Judika, Bunga Citra Lestari, dan Lesti Kejora. Krisdayanti dengan bangga memperkenalkan bintang tamu yang akan mengisi acara dalam konser Semesta pada 5 Agustus 2023 di Jakarta. Sebelumnya, dia sudah menggelar konser itu di Singapura beberapa waktu yang lalu. Masya Allah, Una Lesti produktif banget jadi gastar konser orang-orang hebat. Semoga sukses selalu dan ditunggu konser tunggalnya, sanjung netizen yang lainnya. Sengaja pulang liburan lebih cepat buat nonton, ungkap netizen. Lesti Kejora memang sudah menjadi idola banyak orang semenjak dia mengikuti ajang dangdut The Academy musim pertama dan menjadi juara. Suara merdu dan gaya bernyanyi perempuan asal Cianjur itu selalu saja bikin netizen terpukau. Setiap merilis lagu terbaru dipastikan trending dan meledak di pasaran. Ragam komentar yang telah dihadirkan di laman media sosial hari ini membuat seluruh penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi bahagia. Itulah beberapa laman komentar yang telah dituliskan oleh warganet hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.